Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Berjumpa lagi kita bersama saya Trader PJ hari ini 29 November 2022. Jom kita tengok apa yang berlaku semalam dan kita cuba buat jangkaan untuk pergerakan price pada hari ini, insyaAllah. Okay, baik, seperti yang anda nampak, ini adalah US 100. Okay, tanya kepada buyer yang saya mana, yang mana saya ada mention untuk kita cari di time frame H1. Okay, di sini kita nampak ada rally base rally. Di sini dia ada buat rejection, dia buat kenaikan. Okay, kenaikan ni hingga ke mana? So saya ada mention juga semalam, ini adalah base break ke atas. Okay, apa yang berlaku? Buka saja price, dia buat gap down, dia buat gap down, dia buat penurunan. Okey, kemudian dia terus pacak naik. So di sini pun alhamdulillah lah dapatlah sikit. Okey, kemudian dia dari test balik zone yang dekat sini, kemudian baru dia meneruskan penurunan. Nah, tanya kepada seller juga di sebelah petang. Okey. So kalau kita nampak, dia memenuhi jugalah teori di time frame H4 punya structure breaker. M15 punya structure breaker. Okey, di mana kita tarik Fibonacci retracement. Sekejap lah, saya buka. Okey, ni di H4 ABC sell. Okey, di mana dia turun tu untuk retest di level 100, tapi dia perlu close di bawah ni dulu untuk confirm, untuk buat reversal pattern. Ni belum lagi ada reversal pattern untuk major trend. Major trend kalau kita nampak di daily masih lagi kita nampak adanya ABC buy ni masih lagi valid. Okey, kalau tengok time frame daily ni low, lower low, ini lower high, ini dia buat high high. Penurunan ni dia boleh turun sampai sini untuk buat complete reversal pattern. Tapi kalau kita tengok di time frame daily untuk H1, pergerakan H1 maybe uptrend kepada downtrend lah, sebab daily agak besar, faham lah. So now saya ada mention juga zone di bawah ni, drop base rally, di mana dia datang, dia cucuk, kemudian ada rejection sedikit. Ok, jom kita tengok pergerakan price pada hari ini, insyaAllah. Okey, baik. Okey, kita save template. Okey, baik. So untuk time frame daily semalam kita nampak belum lagi dia naik retest ke atas ni. Okey, dia dah sampai di kawasan support. Okey, di kawasan support di sini signifikan support and resistance lah. Ok, adakah dia berjaya turun ataupun tidak, kita kecilkan time frame lagi. So kita kecilkan lagi time frame, masih berada di dalam zone tersebut. Jom kita buat, kita market, kita marking untuk base. Ok, ok, ini base masa untuk time frame H1. Okey, price di sini akan maybe akan ada rejection. Untuk membuat kenaikan, dia perlu melepasi halangan di base ni. Okey, dia kena melepasi ini dulu, supply zone di sini dulu. Jika tidak, kalau kita nak tengok, okey, ini support before yang dia dah break. Lepas dia break, dia dah retest sekali. Ok, jangkaan untuk kenaikan tu masih ada. Kita buka di M15, marking zone sini. Ok, untuk low risk punya entry buy adalah di kawasan kotak kelabu. Ok, dia retest kat sini. Kejangkaan untuk meneruskan kenaikan adalah sampai di kotak pink. Jika break kotak pink, dia boleh naik lagi. Cuma kalau kita nak monitor di market structure, ini low, lower low, dia break, dia buat new high. Ok, di sini barat kalau kita nampak dia dah close di bawah. So kita boleh tarik Fibonacci retracement. Sagi depend kepada market open nanti. Kalau dia open dengan keadaan dia buat gap up, sudah so complete lah, walaupun dia break macam ni, ataupun dia turun ke bawah dulu untuk retest balik bagi re-entry, kemudian baru naik. Ok, jelas kan, dia buat low, low high, low low, ini buat higher high. So level level QM kita adalah di kawasan ni.
Nah, di kawasan ini line biru ni. Okey, kalau kita nak tandakan zone di kawasan itu, kita tengok ada base kat sini. Okey. Kita boleh ambil kena ni. Okey, kita boleh monitor dalam zone ni. Okey, kalau kita nak letak SL, kalau kita sanggup hold, kita boleh hold kat bawah ni. Okey, jelas dah. Okey, ni low, lower high, lower low, dapat new high. Okey, di sini pun ada ABC band, ABC buy. ABC buy ni kalau kita nampak, okey. Okey, di M1 lah. Kita tarik tadi di M5. Okey, di M1 ni teori yang sama. Teori yang sama. Macam ni kita jangkakan dia buat pergerakan untuk yang time frame besar tadi. Okey, dia buat low, lower low, ini ada lower high, dia buat new high. Okey, kemudian dia break, dia retest balik kawasan QM. Kemudian dia terus fly sampai ke TP1. Macam tu juga teori yang kita jangkakan untuk berlaku di time frame M5. M5 kita tarik macam ni. Okey. M5 pun kita jangkakan macam tu, di mana dia turun buat re-entry untuk sampai ke TP1 ataupun level-level re-entry sell ke atas ni. Jelas lah. Ini untuk US 100. Kemudian kita tengok di time fixed roll untuk US 100, daily kita nampak akan ada rejection. Maybe dia akan buat sideway dulu di kawasan ini. Untuk H4, okay, H4 di sini maybe dia akan buat re-entry sell kat kawasan ni selepas dia buat momentum. Kita tengok dulu pergerakan nanti macam mana. Sebab apa, di sini walaupun dia buat momentum, dia ada support before dekat kawasan ni ataupun support area support, so kena hati-hati untuk sell. Better sell di kawasan yang low risk, sama ada di MA3 atau MA5 high. Ok, untuk H1 maybe dia akan buat re-entry sell juga. Di sini momentum dia buat kenaikan. So jika MA50 ni berjaya bersilang dan duduk di bawah mid BB, itu tanda dia nampak kenaikan. Okey, jelas. MA50 pun maybe akan ada retracement, so nak buy, buy di kawasan yang low risk. Okey, jelas lah. So penurunan ini kita jangkakan dia boleh sampai di kawasan low, MA5 low kat bawah ni. Nah, MA5 low tu kat mana? Bawah lagi. So kalau time frame daily kita nampak dia boleh retest balik, tak clear, kita boleh buka di time frame lebih kecil. Cumanya untuk time frame daily ni dia ada halangan dekat MA50. Jelas lah. Okey, itu tu untuk US 100 lah. Okey, ini adalah kawasan low risk untuk buy, sell di kawasan atas ni. Untuk gold, apa yang berlaku, kita tarik Fibonacci retracement. Biasalah panggil gold ni, dia cucuk SL, kemudian baru dia terjun. Okey, so tahniahlah kepada seller. Okey, jadi kita tengok pergerakan price pada hari ni. Okey, baik. So untuk daily semalam dia buat, dia dah break ke atas. Okey, kita tengok di H4. Okey, tak clear. Kita tengok di H1. Tengok di H1. Okey. H1 ini adalah base pertama yang dia boleh buat. Sorry, ini base pertama, base kedua. Dia break. Ini base ketiga. Semasa dia retest. Okay, price dah sampai di zone tu. Apa kita buat, kita kecilkan lagi time frame untuk monitor pergerakan apa yang berlaku. Okay, okay. Untuk meneruskan penurunan dia kena close bawah kotak. Untuk kotak ni adalah kotak untuk position buy. Okay, kalau nak tengok market structure untuk yang time frame M1, ini low, ini lower low, ini lower low, ini adalah lower high, dia kena break yang ni, dia kena buat reversal pattern, dia break yang ni,
Dia turun retest, kemudian dia terus break previous high untuk buat new high, baru complete reversal. So sekarang masih lagi downtrend. Okay, masih lagi downtrend untuk time frame M30 ni lah, M30 H1. Kalau kita tengok dah ada reversal pattern. Okay, so penurunan ini seperti biasa dia tunjuk kita punya SL itu kemarin. Okay, kita dia tunjuk kita punya SL, kemudian dia buat penurunan. So sekarang zoom buy, pastikan ada confirmation untuk buy. Jelas ha? Itu untuk gold. Okay, jelas ha? Ini adalah zoom buy. Okay, TP ke TP tarik Fibo pun boleh, tengok kawasan support di kawasan sini ataupun supply zone yang berada dekat kawasan atas ni. Okay, untuk WTI apa yang berlaku? Okay, dia buat low-low. So ABC sell ni tidak, ABC buy ni tak valid. Kenapa tak valid? Kerana dia dah break dan close di bawah. So dia sebut, kita sebut dia sebagai correction market. Ini adalah low, kita tak ambil sini lah low. Ini adalah low, lower high, lower low. Okay, trading range masa adalah antara ini dengan ini. Okay, ini adalah trading range semasa. Okay, price dah buat rejection, tunggu dia masuk balik dalam zone untuk buy. Okay, kenapa kita buy? Ini adalah kawasan support. Okay, takkan kita nak sell kat sini kan. Okay, so okay, so kita boleh monitor macam tu. Okay, untuk pergerakan di mana dia retest kat kawasan bawah ni, nak kecilkan lagi time frame, kita boleh tengok keadaan dia macam ni. Dia buat fly dari test balik H4 lah. Okay, dari test support before dekat kawasan ni. Okay, ni adalah support before. Okay, bila kita buka di sini ada rejection M15 kat sini. Ada base, break ke bawah, dah ada re-entry, price dah jalan. So ini adalah zone sell. Okay, ini adalah zone sell, ini adalah zone buy. Okay, nak kecilkan time frame boleh untuk kecilkan zone. Okay, kalau kita tengok dekat sini, candle dia break ini, candle ni boleh break. Okay, candle ni candle semasa. Okay, ini kawasan paling low risk untuk kita buy. Okay, kalau kita nak buy guna base dekat H1 tadi pun boleh, tak jadi masalah. Tapi dekat sini lah, so kita kena pastikan dia ada price action dekat zone ni. Jelas lah? Itu untuk WTI. So kepada anda yang mana belum subscribe, like dan share, sila buat demikian. Yang nak join grup VIP TPJ, grup GSG, grup Start Kocheng, nak join copy trade, nak belajar, semua boleh masuk ke description bawah. Okay, nanti PM I mean. Okay, so sekadar tu dulu, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.